Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rian Farizal Pemirsa. Dan di kesempatan video kali ini saya berada di kandang kambing Pronggolo Jawa Farm, teman-teman ya. Kita akan update harga kambing kurban di sini. Ini seperti ini kondisinya. Di sini kelasnya menengah, teman-teman ya. Ini, wah, ini yang kelas premium, teman-teman. Sini juga ada. Contohnya seperti ini. Nah, ini sudah ada harganya, teman-teman ya, pas tengah. Nanti kita turunin contohnya. Seperti ini kondisinya. Ini 3 juta. Seperti ini kondisinya. 3 jutaan. Nanti kita turunin contoh-contohnya kalau di bawah kandang gimana. Ini juga 3 juta. Lalu ada tulisannya. Nah, yang ini 4,5, teman-teman ya. Kondisinya seperti ini. Nanti kita turunin yang harga mulai 3 juta. Mulai 2.300.000, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini yang 3,5, teman-teman ya. Nah, turun lagi sebelah sini. Ini ada. Nyesek, Mas. Nah, ini juga 4,5, teman-teman ya. Nanti kita turunin contoh harga mulai yang harga berapa nih paling terendah di sini 2.300.000. Seperti ini kondisinya. Nah, ini 2.300.000. Jadi mulai 2.300.000 sampai yang harga 4,5. Seperti ini. Kondisinya seperti ini. Nah, ini juga ada. Ini harga 3,5. Nanti kita turun contohnya berarti mulai 2.328, 3.000, 3,5, 4,5. Jadi 5 ekor nanti kita turunin sebagai sampel, teman-teman ya. Seperti ini. Dan sini juga ada ayam. Itu ayam, teman-teman ya. Oke, nanti kita turunin. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ini. Ada sampel contoh harga. Harga pinten niki, Pak? 2.300.000. Ini kisaran TB berapa ini, Pak? Hah? 60 up ya. 60 sampai 65-an, teman-teman. Harga 2.300.000. Itu sampai itulah dah ya. Free ongkir Malang Raya. Free ongkir Malang Raya, teman-teman. Ini harga di 2.300.000. Harga net, Pak ya? Harga net, teman-teman. Jadi ini harga net semua. Soalnya sudah ada tulisannya tadi. Nah, seperti ini. 2.300.000 kurban ekonomis ini. Selanjutnya, Pak. Sebelahnya ini pala merah. Harga 2.800.000, teman-teman. Seperti ini kondisinya. TB kisaran berapa, Pak? 70 up ya. Nah, 70 apan, teman-teman, TB-nya. Ini harga 2.800.000 net. Free ongkir area Malang, teman-teman ya. Kalau luar kota menyesuaikan lah. Seperti ini, kepala merah. Dan kalau yang kecil ini udah memenuhi syarat, Pak ya? Udah poelan. Nah, seperti ini. Nah, ini yang kepala merah. Selanjutnya, Pak. 3 juta. TB kisaran 75-an ya. 70 ke 75, teman-teman. Hampir sama ini. Tapi tinggian ini. Kisaran TV 75.
Nah, kita lihat dari jauh seperti ini. Harga 3 juta net. Free ongkir area Malang Raya. Ini tingginya hampir sama, Pak. Tapi lebih gemuk. Harga berapa ini, Pak? 3,5 ya. TP di 75 up, Pak ya. TP di 75 up. Teman-teman ini. Loh. Ganteng-ganteng ini. PE ini, Pak ya. PE. Nah, peranakannya tawa. Telinganya lempit-lempit. Ini juga lempit ini. Jadi ada peranakan etawanya. Ini 3,5 net di ongkir Malang Raya. Luar kota ongkir menyesuaikan, teman-teman ya. Wah, selanjutnya, Pak. Ini harga 4 juta. 4 juta. Ini 4 juta, teman-teman. TP kisaran berapa, Pak? 85 ya. 80 up gitu, Pak ya. 80 up. 4 juta net, teman-teman ya. Kondisinya seperti ini. Kita lihat. 4 juta net. Selanjutnya, Pak. Nah, kita langsung aja, teman-teman ya. 4,5 ya. Ini 4.500.000, teman-teman. TB kisaran 85 up. 85 up. 85 ke 90, teman-teman ya. 4,5 net ini harganya. Di ongkir area Malang Raya. Luar kota menyesuaikan. Seperti ini. Dan di sini ada yang kelas premium, Pak ya. Kelas jumbo, teman-teman. Ini ada PE. Seperti ini, teman-teman. Kondisinya rewosnya ini loh. Wah, geliat-geliat ya. Ini TB berapa, Pak? 1 meter up ya. 1 meter up tekan bulu, teman-teman. Seperti ini. Harga 11 juta, teman-teman, yang ini. Ini mulai dioperal, Pak ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Wah, ini badannya panjang ya, kalau badannya ini panjang. 11 juta. Rewosnya ini. Seperti ini. Kalau sampingnya lagi, Pak. Wah, ini tebel, teman-teman. Waduh, agak galak ini. Wah, pegang talinya. Ini harga berapa, Pak? Berapa? 13 juta. Seperti ini, teman-teman. 1 meter up ya. Ini 13 juta, padanya gemuk, teman-teman. Aku di dewe waduh segini. Ini agak beringas, teman-teman ya. Kambingnya. Nah, jadi seperti ini. Ini rencana buka lapak apa enggak, Pak? Buka lapak, Mas. Di jalan mana aja, Pak? Jalan mana? Di pokok lokasi di Noyo, Mas. Trogomas. Trogomas. Terus di Merjosari. Merjosari. Di naik Trogomas, naik lagi tuh, Mas. Daerah Dau, Pak. Enggak sampai. Enggak sampai Dau. Enggak sampai ya, pokok daerah Trogomas itu ya. Iya. Jadi buka lapak berapa lapak, Pak? 4 lapak. 4 lapak ya. Sama di Gadang. Di anu di Mergosono. Mergosono ya. RPH. Oh, dekat RPH, teman-teman. Nanti buka lapak ini Pronggolo Jawa Farm. Jadi seperti ini kondisinya. Ini minta 13, Pak ya. Kalau yang jumbo-jumbo gini nih. 13 juta. Yang PE itu, ini juga sama PE, teman-teman. Yang sebelahnya itu yang rewos ini. Ini 11. Yang ini net. Yang ini net. 11 juta net.
Untuk sementara kambingnya ada berapa ekor, Pak, ini? Yang di sini sementara ada 65, Mas. 65 ya. Nanti kalau di lapak ratusan, Pak, ya? Iya, iya. Karena kandangnya kan ada 4 lokasi ya, Mas. Ini kan kandang 2 di sini. Kandang kedua, kandang pertama yang pusatnya di bawah, ya, Pak, ya. Wah, ini daerah mana, Pak, lokasinya? Ini daerah Sukopuro Kodok, Mas. Sukopuro Kodok, masuknya kecamatan? Kecamatan Jabung. Oh, Jabung. Ini mantep ini. Perbatasan Jabung Tumpang, Pak, ya? Nanti kalau nomor telepon saya taruh di deskripsi video aja, Pak, ya. Siap. Oke, Pak, terima kasih banyak. Kita ini bersama Pak. Pak Muslimin. Pak Muslimin, sampai lupa namanya, teman-teman. Pak Muslimin. Dan semoga usahanya lancar, Pak. Barokah, laris manis. Oke, Pak, terima kasih banyak, Pak. Oke, teman-teman, cukup sekian review singkat di kandang Brengkolo Jawa Farm. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengambilan video dan informasi yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.